Ya Kafir Ibn Kafir. Secara studi tuh saya di atasnya Abu Bakar Ba'asyir. Ketika seseorang tuh berada dalam Islam, let's begin. Are we ready? Include di dalamnya toleransi itu. Kan sekarang sudah mau online. Balik jauh pasti Pancasila, anti NKRI. Kalau Anda yang nyuruh saya bakar, ada saya nggak mau. Harus hormat dengan cendera NKRI. Yang dua, kalau yang akan keluar dari sini, dan Anda nggak mau. Kalau Anda yang nyuruh saya bakar, ada saya nggak mau. Kalau Anda yang nyuruh saya bakar, ada saya nggak mau. Dalam selama sebelumnya, dia sudah include di dalamnya toleransi. Kan sekarang sama online. Oh boy. Saya disuruh saya hadir sama orang, saya nggak mau. Bahkan itu saya hadir, jangan kan pertama-pertama lagi. Kan sekarang sama online. Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi tentang pacaran tuh main-main nikah serius. Emang berhubung cuma untuk orang-orang yang cantik aja. Jadi kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Memang berhubung cuma untuk orang-orang yang cantik aja. Jadi kita sudah berubah dalam setelah sebenarnya dia sudah include di dalamnya. Ingat sekarang zaman online. Ini adalah bentuk daripada penyakit di dalamnya. Bentuk daripada penyakit mental. Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Satu-satunya agama yang saya lihat, ketika dia itu tidak akan bisa diam ketika muncul satu penjajahan atau ketidakadilan, itu adalah Islam. Pahalanya besar sekali. Bukan untuk memberikan koreksi, bukan untuk memberikan siapa salah. Please leave Muhammad. Drop him. Leave your cult. Memberikan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan. Include di dalamnya toleransi. Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Memberikan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan. Nah itu adanya pada Islam. Ini adalah bentuk daripada penyakit. Ini bentuk daripada penyakit mental. Sampai sekarang saya juga merasa tidak ada di dalam agama lain. Ini adalah bentuk daripada penyakit. Ini bentuk daripada penyakit mental. Memberikan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan. Nah itu adanya pada Islam. Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Include di dalamnya toleransi. Kita sekarang zaman online. Pahala jihad paling utama. Ini jihad pahala besar. Oh boy. Di dalamnya toleransi itu pahala jihad paling utama. Ini jihad pahalanya besar sekali. Toleransi itu. Ini jihad pahalanya besar sekali. Toleransi itu. Kan sekarang zaman online. Kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Ini adalah bentuk daripada penyakit. Kan, ya? Bentuk daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Oh boy. Bentuk daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Bentuk daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Bentuk daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Bentuk daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. God bless you, go with the peace of Christ, may Jesus bless you, your loved ones and friends. Sekarang merasa tidak ada di agama lain, tentu daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Dan sekarang zaman online, kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Pahala jihad paling utama, ini jihad pahala besar sekali, toleransi itu. Dan sekarang zaman online, tentu daripada penyakit mental. Nah itu adanya pada Islam. Saya di atasnya Abu Bakar Ba'asyir. Give you a taste of your medicine. I will treat you as you deserve, and I will humiliate your Prophet Muhammad, that son of devil. They started spreading the rumor that Safwan and Aisha had sex. Oh boy. Oh boy. Muhammad said about camel urine. Camel urine is good, and how much more human urine? Muhammad, his dog in hell. Oh boy. Oh boy. To live in the midst of humans who didn't know who you were, who spat on you, who cursed you, who wanted to murder you. Oh boy. Oh boy. Who tried stoning you, who insulted you, who blasphemed you, beat you to a bloody pulp, whipped you to the point of dying, and nailed you. Why did you do it? Oh boy. Oh boy. He will say, because I love you. Yeah.